Salam Safety Riding. Sekarang saya sedang berada di Jalan Raya Purbalingga mau menuju ke Rembang, tempat terakhirnya Jenderal Sudirman ya, yaitu Rembang Purbalingga, bukan Rembang Semarang. Lancar ya. Lewat Panaruban, Kali Kajar. Kalau Kali Kajar ini terkenal ini ya, penghasil buah dukuh. Tuh banyak pohon dukuh kanan kiri jalan. Nggak pakai helm, lawan arus. Ini sekarang kita berada di Pasar Sindiraja ya. Pasarnya udah sepi karena udah agak siang. Biasanya ramai nih kalau pagi hari ini Pasar Sindiraja. Tapi kalau untuk angkutan umum memang sekarang ini udah
kurang lah, kurang peminatnya. Kita perembahannya mau melewati jembatan merah ya, bukan jembatan merah Surabaya tapi jembatan merah di penghubung antara Kabupaten Purbalingga dengan Kecamatan Rembang. Kecamatan Rembang masih masuk ke wilayah Kabupaten Purbalingga. Rembang sendiri terkenal dengan itu tempat rumahnya Jenderal Besar Sudirman. Karena ini jalan alternatif ya, jadi jalannya agak sempit, nggak lebar seperti tadi. Yang tadi itu kan jalan utama, yang ini jalan alternatif. Cuma nanti kedepannya kayaknya di sini juga jadi jalan utama karena itu bangunan jembatan merahnya itu udah jadi. Orang motoran sambil main HP nggak boleh ya rekan-rekan, kalau lagi motoran jangan sambil main HP, takutnya terjadi insiden yang tidak diinginkan. Apalagi di sini jalannya berkelok-kelok dan naik turun. Ini harusnya minggir kalau mau berhenti ya. Suasananya adem karena ini di daerah pegunungan. Ini jalannya itu kalau buat papasan bisa, tapi harus pelan ya. Salah satu harus ngalah. Ini kita nanjak. Ini di daerah Pepedan sini banyak ini apa? Pengrajin songko. Gak tahu sekarang masih ada atau enggak. Pengrajin songkonya kalau dulu ada beberapa. Pepetan Desa Tegal Pingin, kok sekarang saya lupa. Ini kita di Desa Tegal Pingin. Di sini suasana desanya walaupun siang ini ya adem karena di sini banyak, masih banyak pohon-pohonan loh. Pohon duku kalau di sini. Ya, nih
kita mau turun itu di depan itu jembatan merah, tapi jalannya benar-benar menurun ya. Tuh yang di bawah itu. Tapi sekarang jalannya udah bagus nih. Udah hotpick. Jadi ini ya rekan-rekan kalau mau terbang bisa ngambil jalan alternatif lewat Tegal Pingin. Kalau biasanya kan muter lewat Kebonsari itu akan memakan waktu yang lama dan jauh. Ini nggak nyampe setengahnya waktu tempuhnya ya kalau dari Purbalingga ke Rembang lewat Jembatan Merah Tegal Pingin. Jalannya menurun terus. Oh, jalannya rusak ini ya. Ambles, semuanya ditutup, mobil nggak boleh lewat. Itu jalannya ambles ya, jadi mobil nggak bisa lewat, mobil roda 4. Yang bisa lewat itu cuma roda 2. Sayang ya, jalan baru sudah ambles, nggak tahu tuh dulu bikinnya gimana, terus sungainya itu. Nah ini jembatan merahnya, tuh jembatan. Ya, jembatan merah.